demi Allah tidak akan bahagia sampai tua, sampai mati tidak menemukan hayatan thayyibah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Maftah lana hikmataka ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebagai penutup, tidak bisa orang ikhlas dan tidak bisa hidupnya benar kecuali diawali dengan belajar agama dengan baik. Tipu daya setan yang pertama dalam menggelincirkan kita adalah membuat kita tidak mau belajar agama. Malas datang ke pengajian, tidak mau lihat YouTube ceramah yang dilihatnya maksiat atau sia-sia. Tidak mau datang ke majelis taklim, tidak mau bertanya, tidak mau berguru. Ini adalah gerbang pertama tipu daya setan yang membuat orang tidak kenal Allah dan tidak kenal jalan yang benar. Akibatnya tidak ada ikhlas, tidak ada lagi hidup yang lurus. Maka hadirin sekalian, maaf, mimpi hidup bahagia kalau tidak pernah belajar agama dengan niat yang benar. Jauh dari ilmu agama, jauh dari kebaikan yang hakiki. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Kalau keluarga kita tidak suka belajar agama, jauh dari majelis ilmu, jauh dari orang-orang yang mengajari kebenaran, kita tidak akan kenal Allah, berarti kita hanya kenal memuaskan nafsu. Kita tidak akan mengenal jalan yang berkah, yang kita kenal hanyalah jalan memuaskan nafsu. Demi Allah, tidak akan bahagia sampai tua, sampai mati tidak menemukan hayatan thayyibah. Awalilah dengan banyak belajar agama. Datang ke majelis taklim bukan untuk pintar, bukan untuk hebat, tidak, supaya kenal Allah dan supaya tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Yang kedua, mulailah praktekkan ilmu yang ada. Sholat tepat waktu, berjamaah di masjid. Tidak cukup sebagai lelaki sholat di rumah. Ke kampus 5 km kuat. Bekerja 10 km kuat. Naik sepeda 50 km kuat. Lari 10K 10 km kuat. Kenapa ke masjid yang hanya 20 meter tidak kuat? Kenapa ke masjid yang hanya 50 meter tidak kuat? Perjalanan terberat dan terjauh bagi lelaki Islam adalah ke masjid. Kita kuat. Padahal sholat berjamaah di masjid itu gerbangnya. Wasta'inu bisabri wassalah. Sabar dan sholat pembuka pertolongan Allah. Ke masjidlah hadirin, apalagi lelaki. Sholat berjamaah, nanti dapat ilmu. Masya Allah, ilmu dapat, ibadah dapat. Kita akan kuat, tahu keikhlasan, tahu jalan. Tidak rumit hidup ini. Rumit itu hanya milik orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mengenal agama dengan benar. Persoalan pasti ada. Contoh yang dekat. Google Map.
Waz, wez, waze. Tulis alamat, ikuti saja. Dia akan menunjukkan terus-menerus. Takdir Allah kita hidup di zaman teknologi. Atas izin Allah ada Google Map itu. Kita dituntun menghadapi hidup ini, dituntun ketemu dengan rezeki, dituntun ketemu dengan jodoh, dituntun pekerjaan yang baik, dituntun asal mau saja mematuhinya. Kalau dengan mesin saja kita bisa sampai ke tempat yang dituju dengan cara yang efektif, apalagi kalau mau dituntun Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyenangkan hidup ini, walaupun pasti banyak masalah. Tapi kita mengerti bagaimana menyikapinya. Masalah tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu salah menyikapi masalah. Kalau dituntun oleh Allah, biasa saja. Kita bisa menikmati senang maupun susah, ada, tiada, sehat, sakit, lapang, sempit, dipuji, dicaci. Itu semua adalah bagian yang membawa kebaikan. Kalau benar menyikapinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mau belajar agama dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, berusaha keras mengamalkannya dengan ikhlas, bukan untuk dianggap soleh oleh orang lain. Setidaknya awalilah dengan akrab dengan masjid, banyak sholat berjamaah di masjid, berlipat-lipat nanti pertolongan Allah menghadapi hidup ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Terimalah ibadah Jumat kami ini. Jadikan apa yang kami lakukan bisa menebus, menghapus dosa-dosa kami. Ampuni ya Allah, sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah, sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah, senista apapun aib-aib yang kami tutup-tutupi, kami sembunyikan selama ini. Ya Allah, ampuni semua kezoliman kami kepada ibu, bapak, kedurhakaan kami kepada orang tua. Ampuni dosa kami kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada hamba-hambamu, kepada kaum duafa. Jadikan umur yang tersisa ini hidup kami benar ya Allah. Jangan biarkan hidup kami tersesat, hina, dina, berlumur maksiat. Karuniakan kepada kami cinta kepada agamamu. Bimbing agar kami mendapat ilmu yang manfaat. Tuntun agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini semua kesibukan kami jadi amal soleh kami. Ya Allah, jangan biarkan kami menjadi makhluk yang diperbudak dunia ini. Lindungi kami ya Rabb dari nafsu yang menggelincirkan, dari syahwat, dari amarah yang membinasakan. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Titipkan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, soleha. Lahir batin sehat walafiat. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik, yang soleh ya Allah. Istiqomahkan kami dalam kebenaran-Mu. Undang kami semua ke Baitullah, sempurnakan keislaman kami sebelum ajal tiba. Karuniakan kepada kami akhir hayat husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, bimbing agar para pemimpin kami jadi orang-orang yang takut kepada-Mu. Para pemimpin yang adil, yang amanah, yang bisa membimbing kami di jalan-Mu. Kami berlindung kepada-Mu dari para pemimpin yang zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun.
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.